di sini masuk TV dari kamera sana. Diambil Mas, tolong ya, diambil. Iya. Silakan, dan biar dicari orang tuamu gampang. Balik kalah. Laptop itu artinya laksanakan amalkan Pancasila, Indonesia pasti top. Yes. Tindakan bukti nyatanya ya. Kita lanjut lagi nih. Melanjut pertanyaan yang tadi, jadi mengapa saat itu keberadaan Bapak Bambang Hercules sempat dirahasiakan oleh TNI? Apa alasannya? Monggo, Pak. Baik, Pak Dukul, saya mau meluruskan berita itu. Sebetulnya tidak dirahasiakan, Pak Dukul. Saat itu ada beberapa media yang sudah mengekspos. Tapi karena rasa sayangnya TNI AU kepada saya, Pak Dukul. Saat itu saya luka saya serius sekali. Bahkan saya sudah istilahnya antara mati dan hidup saat itu. Sudah ada isu seperti itu, luka saya seluruh tubuh sudah kebakar. Akhirnya saya dijaga ketat di situ untuk fokus diobati gitu aja. Intinya itu aja, Pak. Jadi tidak ada dirahasiakan atau tidak boleh diekspos, tidak ada. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan saya yang telah menjaga saya, yang telah memberi support saya selama saya dirawat saat itu. Subhanallah, luar biasa. Itu tadi Pak Bambang bawa apa tadi? Oh, siap. Ya, tadi bawa ini, makanya dibawa, malah katanya sudah dibikinin itu nama ini segala ya. Ini satu-satunya bukti ya? Harta kekayaan saya, Pak Bambang. Apa itu? Siap. Ini foto yang ada di peti jenazah saya. Oh, tadi. Sudah dikasih foto. Siap. Jadi waktu itu Pak Bambang sudah dianggap meninggal, tidak, ya? Kalau memang saya meninggal tidak tertolong di rumah sakit, saya disusulkan di lokasi pemakaman massal itu. Namun Tuhan berkata lain ya Pak Bambang. Alhamdulillah. Hidup ya. Untungnya Mas Tukul, Pak Bambang punya apa namanya pacar yang waktu itu mendukung, dan akhirnya setelah kejadian waktu itu ya Pak ya, menikah dengan sang istri, sekarang anaknya sudah besar-besar. Itu masih sebelah sana. Terima kasih Bu. Terima kasih. Subhanallah. Ini penggemar bukan Pak Mata juga. Benar. Siap. Mas. Di rumah selalu nonton. Biasa. Yang kecilnya mirip saya ya. Jangan mau ya deh. Jangan mau. Nanti kalau anu soal-soal kurang apa uang sekolah kurang, tinggal ngomong om aja. Oke. Okay. Dibayarin Mas. Ngomong aja, nanti kan bisa saya kondisikan lah. Ya. Betul betul. Kalau Tukul ngomong suka bener loh. Loh, saya tuh kalau ngomong kalau enggak ada buktinya ya malu aku dilihat orang banyak. Serius. Sekolah yang cerdas ya. Amin. Banggakan orang tua. Saya aja enggak percaya. Bahagia banget ya, tapi semangat hidupnya. Warung mana yang tidak saya bonin, saya juluki Raja Bon. Sampai ada warung tuh, saya kan orangnya jujur, boleh ngutang. Maaf Mas Tukul, nggak boleh karena baru dagang. Aduh. Ada lagi warung boleh ngutang, boleh tapi besok bayar ya. Aduh. Ada yang lagi, ada warung yang boleh juga ada. Boleh nolak gitu. Ini kembali ke benang merah lagi. Kalau boleh tahu, ada berapa total, maaf nih ya, penumpang yang ada di pesawat tersebut? Monggo Pak, clippingnya bisa ambil. Siap, ada. Ada datanya juga Pak Dukul. Cuma saya sampaikan saja, lengkap total dengan awak pesawat itu 135. Hanya saya sendiri yang alhamdulillah selamat. Itu semua berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih cinta kepada saya. Dan semua kejadian itu hanya Allah lah yang menyelamatkan saya. Ya, siap. Sudah kehendak Tuhan. Iya. Siap. Bisa di. Mohon izin, siap. Itu apa Pak Bambang? Ini kebetulan keluarga saya kreatif. Jadi saat saya sakit ada berita di clipping, Mbak Mega. Iya. Jadi ada saya punya apa kenangan sedikit. Ya boleh dilihatin sana. Apa? Kamera itu. Ya. Kejadian itu ya, saat kejadian itu ya.
waktu Hercules jatuh di Condet. Nah, ini pemakaman massal saat di apa di apa di Taman Makam Pahlawan. Meninggal dalam keadaan bertugas surga ya, insya Allah ya Mas ya. Ya amin. Yang penting yang lalu biar berlalu, sekarang kita lebih ini lagi lebih waspada, stiti, hati-hati. Bismillah, berangkat selamat, pulang selamat. Amin. Kembali ke laptop. Untuk Mbak Resti nih, mohon izin Mbak. Bagaimana Mbak Resti menanggapi apa yang dialami Pak Bambang? Monggo. Sebenarnya pertama-tama turut berduka cita dulu untuk korban yang meninggal dunia ya. Semoga menjadi keluarga ya, turut berduka cita pokoknya yang sebesar-besarnya. Terus kalau untuk Pak Bambangnya, mungkin aku boleh tanya juga nggak? Boleh. Sebenarnya akibat jatuhnya itu karena apa gitu? Gini Mbak, pada waktu di militer itu kan punya spesifikasi masing-masing. Tapi spesifikasi saya itu orang radio. Jadi saya merawat alutsista yang speknya hanya radio. Kalau pesawat ada sendiri. Jadi saya tidak tahu masalah pesawat. Saat itu saya hanya penumpang. Jadi saya yang pasukan 5 Oktober selesai melaksanakan tugas, masuk dalam pesawat, terjadi seperti itu. Ya sudah, kita anggap ngerti. Yang penting kita berangkat selamat, pulang selamat. Amin. Saat pertama kali mengetahui Bapak bahwa Bapak Bambang ada satu-satunya orang yang selamat dalam kecelakaan, bagaimana perasaan terutama mengingat kenangan bersama teman-teman seperjuangan ini, monggo. Siap. Sebenarnya sedih, sedih Pak Dukung. Cuma saya selalu mendoakan arwah beliau. Saya sering mengunjungi makam bahkan sebelum puasa atau sesudah lebaran. Saya sering mendoakan beliau-beliau yang sudah gugur melaksanakan tugas dulu. Sering saya juga ingat, apalagi ada kejadian lagi, mengingatkan saya kembali. Tapi saya tidak trauma pada waktu. Luar biasa. Terima kasih. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang penyanyi bersuara emas, berbadan yang sangat seksi sekali. Sensual, punya daya pesona yang bisa menghipnotis seluruh pemirsa di seluruh alam semesta yang ada. Voice Golden, Golden Voice yang tengah merintis karirnya. Langsung aja kita sambut penampilan dari Ati Kodok. Padang
Apa kabar? Assalamualaikum dong. Tante No, ternyata suaranya bagus Tante No. Iya, kan saya juara juga kodong. Iya kodong, Pepi-pepi. Ini sebetulnya kakak beradik sebetulnya. Kembali ke lab. Silakan duduk kodong. Subhanallah, suaranya. Bagus ya mas. Seksi juga orang yang terima. Jadi saya tidak membohongin kalian, memang terbukti memang sensual sekali. Dan dilihat vitaminnya banyak banget. Orang terkenal. Kamu aja terkenal hanya tingkat setengah RT. Dan terkenalnya negatif lagi kamu. Aduh. Balik kalah. Maaf Mas Tukul, berarti cuma Sabtu Minggu kosong? Kosong. Belum aja diajak ya, syuting di sana. Kosong, woi. Kosong, kosong. Enggak, ini termasuknya break dulu 2 minggu itu. Balik. Gitu banget. Nanti saya ajak mana, betulin genteng itu. Apa kabarnya Mbak Ati Kodong sebelum kita ngobrol lebih lanjut? Boleh menyapa pemirsa yang ada di rumah pakai bahasa Selayar Sulawesi Selatan, silakan monggo. Apa karema? Oh, baji. Baji. Silakan. Satu persatu seluruh pulau Selayar itu dia. Satu seluruh pulau Selayar satu. Mas, bisa 2 tahun kali enggak beres-beres. Tapi saya juara 2, Pak. Iya. Enggak apa-apa, yang penting terkenal. Mau satu, mau dia dulu ini malah juara 1 tapi enggak terkenal kan. Maaf juga, ini minum dulu sini normal. Ini orang cantik kalau nggak dimanfaatkan itu, subhanallah. Aduh, cantiknya memang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, harus dengan tindakan. Jahara, subhanallah. Ini juga penyanyi juga sebenarnya. Benar-benar. Wah, sebenarnya. Jalannya kayak ular keket ya. Wah, asik banget. Momennya pas, timingnya pas ya. Sate pada... Studionya terbesar seluruh dunia, AC-nya dingin, makanya sate pada. Subhanallah. Silakan, satu piring cuma 3.000. Silakan. Salah. Kamu makanya nanti kalau pas nggak habis. Kan jatuh. Jatuh dibalikin lagi. Jatuh jangan dibalikin lagi. Diganti ya pak? Ganti. Gak usah dipakai. Enak kan gak? Pakai sedotan mah cepet gitu. Makasih ya. Aduh manis. Subhanallah. Ekornya. Kembali kalah. Itu juga penyanyi. Itu lagunya pernah meledak, judulnya Dinamit malam. Siapa ini lagu saya, Pak? Apa judulnya? Judulnya Pomatom. Oh, Pomatom. Itu masih dibawa-bawa juga sampai sekarang. Datang lagi. Sopan banget. Nah, baik. Mbak Gendut ya? Iya. Yeah. Gak boleh, aku harus punya sopan santun. Maaf. Maaf.
apa? Saya seksi. Iya. Enggak boleh gitu. Saya pikir nangisnya karena tersinggung omongannya, enggak tanya lapar. Balik galak. Langsung ke benang merah lagi ya. Berbicara tentang bertahan dalam terpaan hidup nih, Mbak Ati ini kan bisa menjadi seperti sekarang ini, bagaimana ceritanya ini, monggo. Ya, pedesan ya? Minum dulu Mbak. Kamu keliru, yang diambil yang pedes sih malah. Kayak ikan baru nang helmin. Pelan-pelan. Saya bisa bertahan hidup karena keluarga besar saya dan teman-teman saya yang ada di sekeliling saya. Ya, berkat hidayah, izin dari Allah Subhanahu wa taala, semua akhirnya diarahkan bisa. Kabarnya Mbak Ati punya pacar yang berprofesi polisi di kesatuan Brimob ini, Makassar. Apakah sudah siap jika suatu saat nanti Mbak Ati sering gitu mau diajak syuting Mister Tukul? Gak syuting-syuting makan. Dik, minum lagi. Ikan mirip ikan ini ya, ikan kroa ya. Jika suatu saat nanti Mbak Ati sering ditinggal dalam bertugas nih, gimana Mbak? Monggo Mbak. Dilamar Pak. Iya. Mau sekali Pak. Iya. Jadi Ibu Bayangkari dong ya. Aduh Pak. Eh bukan. Dilamarnya bukan sama Pak Bambang, bukan sama pacarnya. Yang iya. Brimob itu. Iya. Brimob. Malah kamu dirimu malah cocok jadi Brimobnya. Tapi saya cantik Pak. Iya iya. Saya cuma iya. Dua Pak. Iya iya. Bisa nyanyi Pak. Iya iya iya. Ini baterai berapa sih, kenceng amat. Monggo, monggo. Inspiring, inspiratif untuk pemirsa, monggo. Kalau misalkan dilabar mungkin nanti kalau saya bisa mandiri, bisa berkarir lagi untuk masa depan saya, ya. Nanti, Pak. Nanti. Kalau boleh tahu udah berapa lama pacarannya? Baru 8 bulan. Baru 8 bulan. Ini nunggu apa lagi? Nunggu apa lagi? Dan enggak ada lu yang lu gaji naik, Pak. Gampang itu nanti. Itu satenya tolong dirantai aja dulu biar enggak lupa. Balik, balik. Saya doakan mudah-mudahan menjadi jodoh selamanya. Amin. Untuk semua bintang tamu, untuk Pak Bambang, Mbak Ati serta Mbak Restin. Apa hikmah yang bisa dipetik dalam hidup hingga bisa berhasil melalui banyak ujian dan bertahan sampai detik ini? Monggo singkat saja dari Pak Bambang dulu, monggo. Saya akan lebih menghargai hidup ini dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, Pak Tukul. Dan saya di expo seperti ini, saya hanya pengen memberi motivasi kepada seluruh keluarga saya, terutama seluruh rekan-rekan sekerja saya, bahwa komitmen sebagai tentara ya risiko profesi seandainya seperti saya terjadi. Dan jangan putus asa, tetap mental yang tinggi, berdoa, yakin akan sembuh dan bisa bertugas kembali dengan subhanallah. Harus dengan diri saya sendiri, hidup sederhana, dan selalu ingat dengan keluarga besar saya yang ada di kampung. Mbak Resti, monggo.
Hikmahnya, aku belajar dari kegagalan, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Orang makan sate kan umumnya miring gini ya. Ini gini ya. Ya kan di mana sate kan gini, Seth. Iya, iya, benar. Gini ya. Ya pokoknya Mas Tukul melalui kegagalan itu aku belajar banyak hal dan disitulah aku lebih meningkatkan lagi. Udah. Eh tolong bikinin udah. 4 lagi. Maksudnya 4 gerobak lagi. Bukan Pak.